Halo Indomax, Indo Magazines. Nah, perlu kalian tahu bahwa saat ini PT PAL Indonesia masih terus menggarap proyek-proyek strategisnya. Masa pandemik virus corona ini pun tak menghalangi PT PAL Indonesia sebagai perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia untuk tetap lanjut melanjutkan produksi beberapa unit kapal perang dan kapal pembangkit listrik untuk Indonesia. Dikutip dari situs resmi PT PAL Indonesia yaitu pal.co.id, dikatakan bahwa beberapa proyek strategis tersebut adalah kapal cepat rudal 60 meter atau KCR yang kelima dan keenam pesanan Kementerian Pertahanan Indonesia. Selanjutnya ada lagi kapal bantu rumah sakit atau BRS pertama untuk TNI Angkatan Laut dan juga ada produk-produk sektor energi dan rekayasa umum seperti Dual Fuel Barge Mounted Power Plant atau yang disingkat BMPP yang berdaya 150 MW. BMPP ini sendiri adalah kapal pembangkit listrik atau yang bisa juga kita sebut dengan pembangkit listrik terapung, bos. Semua produk-produk itu pun tetap digarap terus oleh PT PAL Indonesia. Yang pastinya, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku, sehingga tetap terjaga keamanannya, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam proses produksi dan pengerjaan proyek-proyek strategis tersebut. Nah, untuk kapal bantu rumah sakit atau BRS milik TNI Angkatan Laut, targetnya akan diserah terimakan kepada TNI Angkatan Laut pada bulan Oktober tahun 2021 mendatang. Walaupun di tengah pandemik virus corona, dikatakan hingga saat ini pembangunan kapal BRS TNI Angkatan Laut masih on schedule atau tetap lancar, berjalan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya ada lagi proyek Dual Fuel BMPP yang merupakan pesanan dari PT Indonesia Power. BMPP ini adalah yang tadi admin sebutkan sebagai pembangkit listrik terapung, bos. Memiliki kapasitas total mencapai 150 MW, yang terdiri dari 2 unit Dual Fuel BMPP 60 MW yang akan ditempatkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan satu unit dual fuel BMPP 30 MW yang akan ditempatkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Proyek ini direncanakan akan selesai yang ditandai dengan commissioning on-site pada bulan Januari 2021 mendatang. Nah, program ini pun merupakan bagian dari program elektrifikasi nasional 35.000 MW milik PT PLN yang menjadi salah satu program kerja Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Selanjutnya untuk kapal cepat rudal 60 meter direncanakan akan rampung dan diserah terimakan pada bulan Mei tahun 2022. Dua unit kapal cepat rudal atau KCR 60 meter memiliki panjang 60 meter dengan lebar 8,1 meter. Tingginya mencapai 4,85 meter, sarat 2,6 meter, serta memiliki bobot 450 sampai dengan 500 ton. Direncanakan mampu berlayar hingga kecepatan 28 knots dengan kecepatan jelajah mencapai 20 knots. Nah, mantap. Semoga semua proyek-proyek ini cepat selesai dan tepat pada waktunya ya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.